Pertandingan sudah dimulai. Hari ini menerima dari Persija Jabodetabek ini masih ada TV bersama dengan nomor 8 umpan kiri dan Yuda. Hai, orang Jerman dari nomor 7 ini. Pancempat dari nomor 7. Kembali ke lapangan pertandingan. Nomor 19 tadi kerjasama dengan nomor 8. Bebas saja untuk Persija yang berkapan dilakukan oleh 19. Lama ke satu peralahan Abang yang dituju. Sendiran kepala wujudkan oleh Abang Riki memberi apa-apa kepada temannya. Sudah jauh ke depan. Bersiga sekarang berjaga ucam ada di nomor 17. Saling berhubungan di sana. Masih ber... nomor 17 Bapak ke depan. Dibiarkan saja oleh Rans cepat. Umpan ke depan. Mana sebagai Rohit dari Persija ini. Tak mau lakukan kemenangan. Apakah dia tendang langsung ke kawang atau dia berikan kepada salah satu temannya yang berburu di kota dan di kota yang lawan. Bola kita sudah melambang. Jadi Persija ini sehingga pemula gawang dari Persija ini 1-0 untuk Persija sementara. Luar biasa dari tendangan pojok. Hampir saja Persija terpengar. Ramadan skor, mana Ramadan skor? Alat ini. Posisi jantung pertahanan dari Persija ini. Dilakukan sudah berhambung. Untung saja ada pemain bola menyelamatkan ke arahnya. Dipotong tadi oleh nomor 2 dari Persija ini. Masih dari perputaran bola oleh Persija. Lagi-lagi kesalahan. Kesalahan sebelah kanan jalan di kaya buku. Luar biasa pemain kerajaan.
Kembali berbicara sebutnya kepala nomor 17 yang dituju Oki sambung ke sektor kanan 10 yang dituju Al 17 kerjasama bagus sekali nomor 10 masuk nomor 10 Akhir nomor 10 Oman Karaman nomor 17 yang dituju masih nomor 17 nomor 6 kembali bagi Persija. Sepuluh akhir. Terakhir maaf ini mencuri oleh teman. Persija. Dapat diselamatkan tadi asal nomor 10. Pantai depan nomor 9. Sayang sekali kami tadi. Nomor 11 kurang cermat dan bersitara ini. Waktu beratnya ke belakang dia. Bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Masih 17 sekarang. Pemain dari kota dan pertandingan lain. Tiga pemain dari Persija ini membakar daerahnya. Kita saksikan sekali lagi. Sudah dilakukan. Untan lambung. Tidak dilakukan di halangan. Kami ke depan. Nomor 20. Ya, lagi-lagi. Sudah berdiri di posisi offset. Tidak. Dan nomor 7 akan kelihatan Madura. Lalu nomor 7 tenang. Akhirnya kerjasama dengan nomor 8. Masih nomor 8 dari Persija. Salah umpannya tadi diambil oleh Persuara. Masih nomor 9 yang dituju. Kembali lagi di temannya kesenang. Tidak ada temannya di sana. Persitara lagi. Nomor 6 sekarang dari Persitara. Oleh partai sayang. Nomor 17 yang ditunggu. Bagi pengunjung-pengunjung dia. Kembali Persija. Jambu babang. Persitara. Tunduk sama abang. Tidak ada teman. Pelambung jauh tergantung pertahanan lawan. Namun tidak ada teman di sana. Kali akhir oleh jumpanya. Bersama nomor 10 Akmil. Akmil dari Persija sama papan. Menggiring bola cepat dengan tidak ke depan. Dibantu kesalahan tadi. Nomor 6 dari Persitara. Kerjasama dengan nomor 17. Masih nomor 17 menggiring bola. Kembali. Melebar ke sayap kanan nomor 2 yang bertujuh dari Persitara. Umpan ke depan. 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 Dia di sana. Kembali nomor 10. Persitara ini nomor 10 masuk ke depan nomor 17 yang dituju ada pemain dari Persija dipotong saja nomor 10 masih nomor 10 sekarang
akan dicuri lagi oleh pemain dari Persitara. Sudah laku penuh, masih nomor 10. Hari ini cukup seru dengan cuacanya pun tak hujan tak panas. Ya, lagi Persitara, masih Persitara. Operan yang cukup baik. Apakah terjadi? Bola ke depan nomor 17 berbahaya. Ada pemain bawah dari Persija. Diambil alih lagi Rara Persitara sekarang nomor 16 saja. Nomor 6. Masih nomor 6. Lihat saja apakah terjadi nantinya. Bola menggelur gawang namun jauh. Ada pemain lagi dari Persitara sekarang. Lagi berbahaya nampaknya. Kita lihat saja nomor 7, nomor 9. Apakah pelanggaran dilakukan oleh anak-anak Persija dalam memberi kepada penonton waktu itu tepuk tangan mentong. Itu memang hiburan, tepuk tangan itu boleh untuk kegembiraan. Okey, masing-masing keadaan. Ya, okey. Kami mohon dari panitia untuk tepuk tangan saja. Okey. Jadi semangat boleh. Okey, saudara-saudara saja. Nampaknya kita lihat saja. Ini adalah dari Medan, adalah
Persela Bintan Nasution. Bagi saudara Anu Barata, berikan kedudukan di nomor yang pemain nomor 2. Di sana Anu kembali Persela menyerang. Lewat ke kiri nomor 9. Beri tidak sama di kembali. Nomor 9 itu masih menyerang, masih berlikulah di sana. Sudah lewat lalu lapangan, tenang-tenang saja. Aduh, lempar juga, sudah lewat. Persela lewat nomor 2, lewat yang nomor 2. Dan sudah cukup datang di sini saja saudara-saudara. There's nowhere else to go. All I do is fall.